Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai murid jika guru tahsin suka menjelekkan bacaan Quran orang yang tidak belajar tahsin kepada beliau? Seolah hanya beliau yang paling mahir dalam ilmu Al-Quran atau tahsin, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabauthi rahmatan alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ya pertama kadang di apa namanya? Memang di dalam ajar mengajar itu ada sebagian hal yang kadang perlu dirapikan, ditata oleh seorang guru. Ya dia jangan menyangka bahwa ilmu itu ada pada dia saja. Dan dia selalu memastikan bahwa dirinya benar. Ya. Dan ini kadang terjadi pada sebagian orang ya, khususnya yang belajar talaqqi mukiraah. Dia baca dengan sanat. Setelah itu dia gampang untuk menyalahkan orang-orang. Jadi seakan-akan dia yang paling bagus. Ya kalau apa yang disebutkan tadi terjadi kalau tidak berguru kepadanya dijelekan, nah itu lebih parah lagi ya di dalam hal itu. Nah, itu tidak layak bagi seorang yang mengajarkan Al-Quran. Seorang yang mengajarkan Al-Quran itu dia beramal dengan apa yang diajarkan, berasihat. Maka kalau ada yang perlu diluruskan dia luruskan karena masalah itu kan dari amanah kalau ingin meluruskan. Tapi kalau menjatuhkannya ke dalam yang seperti ini, seakan-akan semua orang tidak ada yang benar, cuma dia yang benar. Maka dia harusnya lebih menata diri, yang menempatkan diri lebih rapi di dalam hal itu. Dan saya nasihatkan kepada kawan-kawan yang sudah talaki al-Quran, jangan terlalu cepat untuk memposisikan dirinya sebagai orang-orang yang uh, manusia talaki kepadanya. Padahal dia baru saja talaki, baru saja mengambil sanad periwayatan. Tapi dia taani dalam hal itu. Dia baca dari seorang guru, baca dari guru yang lain. Dia ulangi bacaannya. Dia perbaiki, dia cermati. Ya. Agar supaya ilmu itu lebih mendalam dan membekas kepadanya. Semoga Allah beri taufik kepada semuanya.